doa habis salat fardu. Ada yang berkata bid'ah, terima kasih, kita menerima pendapatnya. Tapi jangan memaksa orang yang sudah punya pendapat boleh doa berjamaah selepas salat. Karena ini persoalan bukan dari sekarang berbeda pendapat antara ulama lebih terdahulu daripada kita. Yang lebih takwa, lebih suci, lebih faham agama, muncul perbedaan itu. Karena kenapa muncul perbedaan Bapak Ibu? Karena tidak ada di dalam Quran dan hadis, ya ayyuhalladzina amanu, jangan doa bersama sesudah salat fardu. Ya memang tidak ada. Kalau memang ada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, jangan berdoa sama selepas salat fardu, baru kita bilang sami'na wa ta'ana. Kita tidak bisa main-main di sini. Tidak bisa ada berbeda pendapat.